temuannya ada proyektil jumlahnya 7, tapi yang satu tidak firm, artinya tidak yakin bahwa itu adalah peluru atau tidak, karena ini potongan kecil ya. Yang kedua selongsong jumlahnya 4 selongsong peluru. Terus kemudian ada 9 bagian mobil, ada yang bekas lampu sein, terus juga bagian mobil yang lainnya. Terus ada CCTV, bagian CCTV ada 4. Terus kemudian yang lain-lain ada 2. Artinya lain-lain ini ada misalnya bekas earphone begitu. Karena ketemu di kilometer 50 dan kami anggap itu bagian terkait dengan peristiwa. Masyarakat, sosial media yang menyampaikan soal kesimpulan temuan penyelidikan pengasahan terkait meninggalnya 6 orang anggota FPI ini dipastikan itu bohong, tidak benar. Jadi bukan sampai saat ini kami tidak pernah bukan menyampaikan kesimpulan, bukan bohong, tapi bukan dari Komnas HAM gitu loh. Temuan yang ada, jadi tidak ada kesimpulan. Ya, gitu, analisa aja belum. Gitu. Dan bohong, kami tahapnya masih mengumpulkan keterangan-keterangan. Dan ini temuan ini adalah tambahan keterangan. Begitu ya. Bukan polisi karena sudah menghadirkan lengkap tim penyidik yang ada. Ada yang soal forensiknya, balistiknya, otopsinya, sampai kepada yang lain. Banyak, bahkan ada nih sudah hilang, dibentuk TGPF segera. Nah ini saya nggak tahu nih, coba bayangkan, ini ada huruf T, saudara, T-nya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Dengan Edi Mulyadi. Sekarang saya ada di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anda lihat di seputar ini, nanti teman kita kamera akan menunjukkan banyak sekali karangan bunga. Karangan bunga dukungan mengungkap kebenaran atas penembakan dan wafatnya warga sipil 6 anggota Laskar FPI. Di sana juga banyak seberang jalan, sebagian dirusak. Tapi saudara sekalian, ini sudah beberapa hari yang lalu ya. Jadi wanginya nggak ada. Wanginya udah nggak ada. Cuman yang saya mau bilang bahwa saya dan saya kira banyak publik lain percaya betul bahwa ini karangan bunga sesungguhnya. Dukungan publik terhadap Komnas HAM. Karangan bunga. Bukan bunga karangan. Beda. Ketika misalnya banyak bunga karangan yang memenuhi halaman dan sekitar Kodam Metro Jaya dan Kodam Jaya ketika kasus polisi dengan baliho dan sebagainya. Kita ke dalam. Ini masih banyak juga ya, mengungkap kebenaran atas wafatnya. Banyak. Bahkan ada nih sudah hilang. Dibentuk TGPF segera. Nah ini saya nggak tahu nih. Coba bayangkan. Ini ada huruf T, saudara. T-nya hilang. Apakah copot karena alami atau sengaja dicopot? Tim gabungan pencari fakta. Saya mau berhenti di sini sebentar karena saudara sekalian ketika kemarin
kemarin Komnas HAM pukul 11 menyelenggarakan press conference. Undangannya itu menimbulkan banyak sekali antusiasme dan harapan. Ada harapan publik bahwa Komnas HAM akan membuka, karena diundangannya perkembangan penyelidikan. Tapi kalau itu yang Anda harapkan, saya juga termasuk yang kecewa kemarin datang, karena ternyata Komnas HAM tidak membuka apa-apa kecuali memaparkan menemukan proyektil, menemukan apalagi selongsong peluru, kemudian sudah mengambil rekaman percakapan, rekaman CCTV dan sebagainya. Ini kemarin di penjelasan resmi dari Komnas HAM. Tidak ada seperti yang diharapkan oleh publik, misalnya benarkah 6 orang itu ditembak di lokasi? Oke, itu barangkali tidak masuk itu. Tapi dengan melihat luka-luka, luka belebam, luka bakar, kemaluan yang bengkak dan terbakar dan sebagainya, tadinya Komnas HAM publik itu berharap, ya, Komnas HAM akan mengatakan, ya, ada penyiksaan. Ternyata itu pun tidak muncul. Bahkan rumah penyiksaan, saudara, rumah penyiksaan yang muncul beberapa hari di jagat media kita, sosial kita maupun media-media online kita pun dibantah. Baik si siapa namanya Khairul Anam maupun BK Hulung Hapsara atau siapa lagi, kemarin satu lagi itu membantah bahwa Komnas HAM tidak pernah menyebut-nyebut tentang rumah penyiksaan. Saudara, pagi tadi sebelum saya kemari, saya menghubungi tim lawyer 6 Laskar FPI yang terbunuh, saudara Ajis Yanuar. Saya katakan, Bung, ini soal rumah penyiksaan bagaimana? Karena ketika saya googling, antara lain menyebut Anda sebagai narasumbernya. Tapi Bung Ajis mengatakan, oh, kalau dibaca baik-baik, saya cuma menyatakan bahwa saya cuma mengutip ada media katanya menulis soal rumah penyiksaan. Dan jawaban saya waktu Ajis waktu itu, tadi, kalau memang ada begitu, pokoknya dari FPI akan mendukung Komnas HAM. Nah, jadi rumah penyiksaan pun dibantah. Dan kemarin BK Hapsara Wulung itu mengatakan bahwa kalau ada soal rumah penyiksaan segala macam, itu bohong. Saya agak menyesalkan kalimat bohongnya itu. Kalau misalnya dalam konteks begini, kalau ada berita, narasi yang mengatakan Komnas HAM menyebut rumah penyiksaan itu bohong, oke. Okay. Itu bisa. Dalam arti bohong Komnas HAM pernah menyebut itu oke. Okay. Tapi tentang eksistensi keberadaan rumah penyiksaan sendiri, tentu tidak bijak kalau kita ujuk-ujuk di awal-awal mengatakan itu bohong. Karena dalam temuannya, itu laskar yang disiksa itu ada kemaluan, mohon maaf ya, kena benda keras, bengkak itu pasti kena benda keras. Ditendang atau dipukul. Kalau versi polisi dalam rekonstruksi mengatakan bahwa itu dieksekusi atau digarap dalam mobil, hampir mustahil. Nggak mungkin dalam mobil kita bisa nendang kemaluan bengkak begitu. Jadi ada kemungkinan rumah penyiksaan itu ada dan masuk akal. Cuman bagaimana nanti, akhirnya kita akan coba lihat. Nah, saudara sekalian, banyak ya. Percayakah kita sama Komnas HAM? Harusnya percaya. Karena Komnas HAM ini dalam konteks ini bisa dianggap sebagai benteng terakhir. Seperti ketika KPK sebelum revisi undang-undangnya. Banyak publik percaya KPK akan menuntaskan kasus-kasus korupsi. Namun ketika direvisi, ya kita tahu akhirnya seperti apa. Apalagi ditambah ketua KPK adalah jenderal polisi aktif. Ya udahlah, itu nasib kita. Nah, kembali ke sini Komnas HAM, kita percaya. Tapi melihat gelagat yang terjadi, apalagi kalau kita baca di sini, ini siaran pers resmi Komnas HAM, di situ ada kalimat mengatakan, bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM. Doxing itu mengungkap data personal pribadi di media tanpa seizin yang bersangkutan. Misalnya si A disebut main ini, main itu, punya rumah ini, punya pacar ini, punya gundik itu, segala macam, itu doxing. Pokoknya hal-hal tentang pribadi yang dianggap tanda kutip negatif diumbar kepada publik tanpa persetujuan si yang bersangkutan, itu doxing. Kemudian di sini disebutkan juga ada tindakan-tindakan dan serangan terhadap personality. Nah,
Kalau bicara soal serangan, saudara, mungkin nggak terjadi. Oh, sangat mungkin. Karena kisah pembunuhan 6 anak muda ini oleh polisi, oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolda Metro, si siapa? Fadil Imran, itu tentu akan mengusik banyak orang. Bahkan kalau ini ditelusuri dengan baik, tidak mustahil akan mengungkap jaringan-jaringan di atasnya lagi. Posisi-posisi di atas sekedar Kapolda, bisa jadi Kapolri, saya nggak tahu. Bahkan mungkin Presiden, nggak tahu. Bisa jadi. Sehingga banyak ada kelompok-kelompok yang berkepentingan agar ini tetap tertutup dengan rapat. Tetap tertutup dengan rapat. Katakanlah beginilah. Katakanlah kita berhusnuzon, berpositif thinking bahwa Komnas HAM tetap transparan, independen, berintegritas, berani, berani menepis semua tantangan, semua tekanan. Tapi sesuai prosedurnya katanya, seperti yang disebutkan dalam berita sebelumnya, bahwa Komnas HAM hasilnya paling banter cuma rekomendasi. Rekomendasi saja. Dan berita sebelumnya mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden. Kita melihat pengalaman yang sudah-sudah, rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Saudara sekalian, tadi depan tadi saya katakan ada TGPFT-nya hilang. Saya tidak tahu apakah Komnas HAM berani menepis tekanan-tekanan, intimidasi. Karena ketika saya membuat laporan di kilometer 50, ketika saya dipanggil Bareskrim, teman-teman wartawan senior mengutip penjelasan sahabatnya yang juga mantan komisioner Komnas HAM, dia mengaku bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya mengungkap kebenaran seputar penegakan dan hak asasi manusia, dia mengalami banyak intimidasi, bahkan ancaman. Dalam sebuah informasi itu, dia mengatakan sebaiknya Edi pergi dulu deh ke luar negeri. Ke luar negeri, boro-boro. Tapi itu menggambarkan bagaimana mengerikannya ancaman-ancaman. Dan pada kasus ini, saya sangat percaya tidak mustahil Komnas HAM, komisionernya, entah si siapa, Chairul Anam, atau kemarin BK, atau yang lainnya lah, siapapun dia di Komnas HAM, tidak mustahil akan mendapat tekanan-tekanan. Nah, untuk itu, saudara, kita mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Walaupun pemerintah melalui Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak berniat membentuk TGPF, silakan aja. Walaupun Presiden setelah diam beberapa hari, kemudian dia ngomong tentang pembantian ini, yang omongannya sungguh sangat mengecewakan, karena dia justru mengatakan masyarakat jangan semena-mena, negara tidak boleh kalah. Ini kan aneh, Mas Jokowi, Mas, yang semena-mena itu aparat, rakyat, masyarakat nggak bisa semena-mena, nggak punya apa-apa, gila banget, nggak punya apa-apa. Jadi ucapan Anda, sampean yang mengatakan masyarakat jangan semena-mena itu kebolak-balik, Mas. Harusnya sampean sampaikan kepada aparat yang punya senjata, yang punya pistol, yang punya bentungan, yang punya kekuasaan. Jangan semena-mena kepada rakyat, itu baru presiden yang benar. Ya, jangan dibalik-balik, lalu negara tidak boleh kalah. Mas, waktu seorang pendeta terbunuh, Anda marah, Mas. Ini ada 6 anak muda terbunuh, disiksa, Anda tidak komentar apa-apa, justru begitu komentar, menyakitkan hati umat, menyakitkan hati rakyat, menyakitkan hati keluarga yang dibantai. Nah, kembali ke soal tadi, kita dorong. Ada tim gabungan pencari fakta yang tidak hanya Komnas HAM, tapi ada lembaga-lembaga, institusi, kelompok-kelompok swasta yang concern, peduli dengan penegakan HAM. Baru setelah itu kita boleh percaya atas hasil-hasilnya. Persoalan pemerintah tidak mau bentuk, monggo. Kadang-kadang kita juga nggak perlu SK pemerintah kok, nggak perlu. Saya dorong, misalnya Bung Natalius Pigai, misalnya Bung Hari Azhar, atau perempuan siapa untuk ketua Kontras yang baru. Kalian kumpul, bentuk TGPF, kerja. Walaupun sekarang bukti-bukti banyak dihapus, dihilangkan, nggak ngerti lah. Kayak kilometer 50 itu sudah habis semua, ya. Jadi itu yang dibentuk, dan saya ingin mengutip artikel dari sahabat saya, M. Rizal Padilla, reporter senior juga di FNN. Dia menulis artikel berjudul Meragukan dan Mempercayai Komnas HAM. Saya mau kutip paragraf terakhirnya saja.
Dia mengatakan alangkah ruginya jika menjadi unsur tak terlibat dalam perbuatan tetapi ikut terhukum karena menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, pahala besar akan diberikan Allah SWT bagi mereka yang berlaku jujur dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan orang banyak. Komnas HAM, kami ingin percaya kepada kalian. Komnas HAM, saatnya saat ini kalian menunjukkan bukti bahwa kalian bisa tetap independen, berintegritas, dan transparan. Komnas HAM, kami ingin katakan bahwa kisah ini, pembantaian 6 anak muda ini adalah momentum. Momentum yang sangat besar dan berharga bagi Komnas HAM untuk membangkitkan kepercayaan publik. Selamat bekerja, kita tunggu hasilnya. Saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.